Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Juvlog. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah doa dari kalian semuanya. Alhamdulillah Mbak Ju sehat walafiat. Ini kontennya pagi hari ini sekitar jam 9 atau jam setengah 9 ya, teman-teman. Ini Mbak Ju mau bikin kerupuk nasi yang sisa-sisa tempo hari itu, teman-teman kumpulin terus sama Mbak Ju dikukus dang. Nah, ayo lihat caranya bikin. Yang sudah dikukus kelihatan. Ini kan sudah dikukus, masih panas. Sudah ditaruh tepung. Tepung ini teman-teman, tepung kanji secukupnya, pokoknya bisa lengket, sama garam. Garam secukupnya ya. Nah, seperti ini. Terus ini plastik. Masukkan di sini teman-teman. Nah, satu sendok lah biar awet panas. Seperti ini. Nanti kalau dingin mungkin agak susah. Gini-gini lebarnya. Terus pepe ya teman-teman. Ini plastiknya putih karena bekas kelupung kanji ini teman-teman.
nggak apa-apa, nanti biar nggak lengket gitu di plastiknya. Besarnya selera Anda. Daripada nasi kebuang, mau dipakai ayam, enggak juga punya ayam, jadi ada sisa sedikit-sedikit tak kumpulin, terus tak kukus dan buat kerupuk. Namanya kerupuk nasi beras alias puli, tapi bukan, ini enggak ditaruh puli ya teman-teman, dipuk kanji, kanji kerupuk namanya dipuk ya. Namanya kerupuk cipok. Mbak Ju senang banget teman-teman.
wis ngono ya teman-teman. Kiranya videonya Mbak Ju gak bisa menghibur kalian semuanya dan gak bisa mengobati rindunya kalian semuanya di halaman kampung masing-masing. Ini Mbak Ju sendiri di rumah, mohon maaf lahir dan batin. Kiranya videonya Mbak Ju gak bisa menghibur kalian, gak bisa bermanfaat di kalian semuanya. Oke. Mbak Ju mohon maaf lahir dan batin. Wes, pokoknya sing wis delok-delok videonya Mbak Ju tak tunggu-tunggu sing apik kangge kalian kabeh. Wes ngono ya teman-teman, pokoknya dulurku, temanku, pokoknya itu yang dari Sabang sampai Merauke yang di luar negeri ataupun di dalam negeri tak tunggu-tunggu sing apik ya. Wes ngono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Ju arep nutup nih. Tuh masih banyak. Kan nutupnya sih ya teman-teman, tuh masih banyak banget.